babad habis pemain panitia Borneo ataukah Borneo membabad habis BTPN BBN Banjaran. Mari kita saksikan bersama-sama. Bola dipegang. Pertama Risto dari BPN Banjaran. Kita saksikan bersama-sama. Peluit sudah berbunyi, Rusto, lapan sudah cantik sekali saudara-saudara. Wow, satu tepukan yang pertama, satu angka yang pertama, satu tentunya. Di babak yang pertama kini dimenangkan oleh Borneo. Masih Borneo, ada nomor 54 di sana. Menunggu bola menimang-nimang si kulit bener belang. Ajak-ajak saudara. Melakukan set, lemah saja, cantik sekali jatuh pertahanan. The Handy di sana. Namun sayang rupa-rupanya pukulan BPT. BPN gagal jatuh di kandang sendiri, akhirnya kembali poin pertama Borneo. Masih 5-4 di sana, menimang-nimang si kulit benar kembali. Ancang-ancang lakukan set, kembali pendek saja bola angkat ke tengah, ada Duno. Satu pukulan kembali berhasil. Banjaran saudara-saudara nomor punggung 2, pemain yang sengaja diambil dari kota kembang Bandung, berhasil memberikan tambahan poin lagi-lagi saja untuk BPN. BPN ancang-ancang di belakang. Lakukan set, kembali kita saksikan satu serangan dari Borneo, jumperan. Kembali berhasil saudara-saudara. Poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih dapat nunggu poin 81. Kita saksikan saudara-saudara. Ancang-ancang 2-3 langkah ke belakang. Lakukan gaping set, lepas saja. Datanya ada Hedi Simaung dermaga beber. Kita saksikan. Wow, berhasil masuk rupa-rupanya. Pukulan yang cukup lemah namun merepotkan pemain dari Borneo. Kembali poin bertambah lagi saja untuk BPN Banjaran. Masih BPN Banjaran. Kita saksikan saudara. Ancang-ancang kembali lakukan jumping step saudara. Ada si apakah di sana? Angkat belakang jebret. Oh, masih dijatuh pertahanan. Lagi-lagi dicocor saja ke depan, namun apa yang terjadi? Kembali dibiarkan saja bola. Poin bertambah lagi saja untuk BPN Banjaran. Masih BPN Banjaran saudara-saudara, kita saksikan. Ancang-ancang kembali lakukan jebret step yang luar biasa. Satu pukulan jebret. Oh, tidak mampu terhalang. Tiga dinding sekaligus. Namun kembali poin pertama lagi saja untuk Borneo. Nomor punggung 81 kita saksikan saudara-saudara. Ancang-ancang 2-3 langkah ke belakang. Lakukan jumping step kembali. Jebret. Gagal saudara-saudara. Pukulan jocong kali ini. Jocong-jocong kesukaan ibu-ibu saudara-saudara. Kali ini gagal. Kita saksikan di belakang BPN ancang-ancang kembali. Lakukan set jumping ras. Dapat set yang dituju angkat lagi ke belakang. Satu poinnya saja. 63 kali ini. Kecil-kecil cabai rawit saudara-saudara. Walaupun postur tubuhnya masih kecil, namun pukulan ataupun bola quicknya cukup menggelegar. Kita saksikan 63. Menimang-nimang kembali si kulit bundar. Lakukan jumping set ras. Apa yang terjadi Handy? Satu pukulan jebrado. Ada corner di sana, lagi-lagi angkat lagi ke belakang, tinggi menjulang, masih lemah kesempatan buat Hendy. Hendy Duro hari ini menggempur habis pertahanan dari Borneo tentunya. Masih ada Duro di sana, menimang-nimang si kulit bundar belang, acak-acak kembali, lakukan sudah kembali pendek saja bola angkat ke tengah Borneo. Luar biasa, hebat kali ini. Luar biasa, tidak kasat mata, satu pukulan menggelegarnya. Kini kembali poin pertama lagi saja untuk Borneo. Masih Borneo, masih di sana ada Ipan. Acang-acang, lakukan sudah kembali. Lagi-lagi, angkat Cabrado. Sempurna rupa-rupanya pukulan anak muda yang satu ini. Tidak ada blok ini, sana kembali akhirnya poin pertama untuk BPN. Masih BPN ancang-ancang, lakukan sudah tinggi datangnya bola, lepas saja di sana. Satu serangan dibangun dengan sempurna. Rupa-rupanya dua tembok kokoh kali ini bobol dengan satu pukulan yang cukup menggelegar dari pemuda tampan nomor punggung 90 Borneo tentunya. Masih Borneo ancang-ancang saudara, lakukan set jumping yang lepas saja. Lagi-lagi Andy di sana, dicuri kembali sang tosser. Angkat lagi saja, namun sayang rupa-rupanya bola memang tidak memasuki arena lapangan, kembali akhirnya poin
bertambah lagi saja untuk BPN Banjaran. Nomor 4 Rusto. Beri masih untuk IP pertandingan untuk merapat sebentar. Pertandingan. Wow. Gagal saudara-saudara. Kali ini Borneo kembali poin bertambah lagi saja untuk BPN sementara masih. Angka berapa Mas? 8 berapa? 87. 87 saja. Hanya satu angka saja cukup tipis-tipis. Silat saudara-saudara. Selisih di antara Borneo dan juga BPN Banjaran. Iya. Masih ada Rusta di sana menembak-nembak kembali si kulit bundar melangkuni. Acak-acak 2-3 langkah ke belakang lakukan sudah. Pendek saja bola. Ada rock out. Sayang disayang. Cantik sekali satu lutikan yang diperagakan pemain nomor 81 ini. Akhirnya kembali poin saja untuk Borneo di 8 sama. Masih Borneo ancang-ancang. Si kecil di sana lakukan sudah. Lagi-lagi Hedi yang dituju. Satu pukulan deras. Wow. Masih mampu diselamatkan. Hedi cocor saja ke belakang. 90 menerima bola kali ini satu gerakan jebret. Oh, luar biasa saudara-saudara. Hedi si maung dermaga kali ini tidak mampu menyelamatkan bola poin pertama lagi saja untuk Borneo. Borneo kembali acak-acak lakukan sudah. Doro yang dituju akan kembali satu serangan kali ini dibangun dengan sempurna. Satu variasi yang cukup hebat. Satu variasi yang cukup menggelegar. Kani, kini pukulannya memberikan satu tambahan poin kembali lagi saja untuk BPN. Masih BPN di sana ancang-ancang saudara. Lakukan sudah kembali pendek saja. Dari belakang satu serangan kembali dibangun dengan leluasa saudara-saudara. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya. Ini bola poin bertambah lagi saja untuk Borneo, saudara-saudara. Borneo kali ini ada si Jangkung. Nomor 81. Acak-acak ke belakang sudah. Pendek kembali tanya bola. Ada BPN di sana, di lutik saja. Luar biasa, satu lutikannya tepat sekali di jantung pertahanan. Jadi Borneo merepotkan pemain Borneo. Poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih BPN di sana, acak-acak kembali. Lakukan sudah deras ke depan. Libero kali ini satu serangan deras. Apa yang terjadi? Kembali bola masuk. Poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih Borneo di sana si rambut api-api. Pirang mesan. Jebret. Lepas saja bola. Akan ke tengah. Jebret. Oh. Tidak perlu bunuh-bunuhan. Dengan satu pukulan yang deras namun satu lutikan yang sangat mumpuni. Kini kembali poin bertambah lagi saja untuk BPN. BPN ancang-ancang kembali. Wah! Gagal kembali saudara-saudara. Bola tidak mampu melewati batas lapangan. Akhirnya kembali poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih Borneo ancang-ancang. Saudara-saudara kita saksikan. Lakukan jumping set. Keras. Cantik saudara. Apa yang terjadi dengan pukulan yang satu ini? Rusto. Luar biasa. Rusto anak muda yang satu ini cukup menggelegar satu pukulannya. Kini ada turun di belakang menimbang-nimbang kembali turun. Lakukan sudah pendek sekali datangnya bola turun. Namun merepotkan rupa-rupanya pemain dari Riau. Hedi kali ini rupa-rupanya dibabat habis saja. Pemain Borneo di sana kembali poin untuk Borneo. Masih ada nomor 45. Lakukan sudah kembali lagi-lagi Hedi. Kembali ke belakang satu pukulan keras. Luar biasa saudara-saudara. Semakin sore semakin seru. Semakin menggelegar rupa-rupanya kedua kenaman. Memang kedua kenaman pemain-pemain tangguhnya dari turnamen Borneo Cup hari ini. Kita saksikan saudara. Masih mampu diselamatkan. Lagi-lagi turun rupa-rupanya menjadi pahlawan di siang hari ini. Satu penyerangan kembali. Lagi-lagi dari belakang jebreda. Kembali berhasil Borneo. Lagi-lagi Borneo memberikan tambahan poin. Sementara poin tengah jalan. Ancang-ancang kembali lakukan set. Ada yo.
Sekali lagi-lagi pat-pat baik deh menggetekan ya. Menggetekan informasi untuk semifinal yang ketiga ini nanti Bolonger berhadapan dengan Borneo A ya. Bolonger berhadapan dengan Borneo A dan di semifinal yang keempat nanti akan berhadapan yaitu kenaman dari Portek Paguyangan yang berhadapan dengan Paguyuban Kepala Desa Salom yang tentunya diperkuat satu pemain nasional Fahri. Cenah Paduka Asep. Penyepes kajian. Sekali lagi karena memang kita diganggu dengan adanya listrik pat-pat bae makin getek saja ya. Buat panitia dimohon mengisi genset semampunya untuk kita laksanakan di malam hari nanti ya. Untuk persiapan beli bensin untuk genset, terima kasih. Baik, kembali ke lapangan saudara-saudara. Ada Borneo masih di sana nomor 81. Lakukan jumping shot yang cukup keras. Lagi-lagi satu pukulan balasan, namun kembali kita saksikan lagi-lagi saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tidak disangka, tidak diduga saudara-saudara. Pemain nomor 63 datang dengan senantiasa membawa berhabis BPN. Kali ini masih berada di sana, acak-acak kembali lakukan jumping shot lemas sekali datangnya bola, namun sayang. Rupa-rupanya dibiarkan saja, memang bola tidak mampu melewati batas lapangan. Akhirnya kembali poin bertambah lagi saja untuk BPN Banjaran. Masih BPN di sana. Ajang-ajang saudara lakukan jumping shot kembali. Kita saksikan di babak. Oh, rupa-rupanya kita saksikan Duro. Rupanya gini. Akhirnya kembali poin diberikan lagi saja untuk BPN karena satu pemain Borneo melakukan kesalahan. Akhirnya poin bertambah untuk BPN. BPN ancang-ancang kembali, Jabrado akan kembali, angin lagi, alalalalalalala, wow, luar biasa, oke kita saksikan, wow, sementara tim out, setiap pertama ini, untuk mempersiapkan diri nanti kembali Borneo akan turun. 2018 ya Pak. 3 pemain dari Kota Semarang tentunya akan berhadapan dengan Bolonger di partai semifinal yang ketiga. Dan di partai semifinal yang keempat akan berhadapan Portek Paguyangan yang akan berhadapan dengan tim dari Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Salop. Ya, dibiarkan saja bola keluar karena memang tidak memasuki arena lapangan. Kembali turun di sana masih penimbang, memang sekulit benar pelang Duro. Acang-acang lakukan sudah kembali. Tinggi datangnya pelang kembangan. Satu serangan kembali dibangun Borneo. Lemah kembali Borneo. Namun sayang merepotkan pemain BPN. Akhirnya kembali poin pertama untuk Borneo. Masih Borneo di sana ancang-ancang kembali. Lakukan sudah kembali datangnya dari mana. Satu serangan kembali. Lagi-lagi saudara-saudara, lagi-lagi Borneo terkecoh dengan satu lentikan saja. Tepat sekali dijatuh pertahanan, akhirnya kembali poin pertama lagi saja untuk BPN Banjaran. Masih BPN Banjaran.
Wow, lakukan sudah kembali dari belakang, satu serangan dibangun. Wah, dua kali ini gagal. Akhirnya apa yang terjadi, kembali poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih pernah di sana menimang-nimang sedikit, benar kembali saudara-saudara. Acak-acak ada nama beberapa kali di sana. Kita saksikan Sandy. Oh, masih lagi-lagi. Hendy, kali ini gagal Hendy. Terlalu jauh rupanya bola, kembali akhirnya poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Masih Borneo acak-acak kembali, lakukan sudah. Pendek saja datanya bola, akan ke tengah satu serangan. Jabredo. BPN, mana BPN bro? Luar biasa saudara-saudara. Rame. Masih BPN saudara-saudara. Kita saksikan ada Rusto di sana. Ancang-ancang Rusto. Lakukan set. Cantik saudara libero di sana. Satu serangan kembali dibangun. Sayang disayang, kembali poin bertambah lagi saja untuk Borneo rupanya. Lagi-lagi Borneo. Poin bertambah lagi saja untuk Borneo. Kita saksikan Borneo. Nomor 54. Wow. Kita saksikan kembali Jebreda. Luar biasa umpan yang dipapan habis saja pemain nomor beberapa kali di sana. BPN akhirnya kembali poin bertambah lagi saja untuk BPN. Ancang-ancang BPN lakukan set, tinggi datangnya bola, angkat dari ke tengah Borneo di sana. Satu pukulan Borneo masih mampu dikembalikan lagi. Lagi-lagi bendungan yang kokoh, Rusto di belakang, angkat ke Duro. Satu klik saja, masih kembali lagi Borneo kali ini. Borneo kali ini terkecoh dengan pukulan sendiri. Akhirnya kembali poin skor. Sementara skor berapa mas? 2-4, 2-3. Cukup tipis ibu-ibu. Cukup tipis, tipis silet saja. 2-4, 2-3. 2-4 untuk mana bu? 2-4 untuk Borneo. Oh iya, 2-3, 2-4. Iya. Sementara kali ini 2-3, 2-4. Lakukan sem dari BPN. Menimbang-nimbang bola dia, angkat bola ke belakang saja, selamatkan saja di Peru, angkat dalam tinggi, oh, open sekali, luar biasa. Berpindah poin di set yang pertama di